Assalamualaikum Vlovers, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya? Waduh, gimana juga nih dengan puasanya? Semoga lancar terus sampai lebaran ya. Nah, kali ini saya hadir kembali untuk menemani Vlovers kalian. Bisa untuk berbuka puasa, tapi ini referensi untuk berlebaran kita. Nanti akan saya satukan dengan menu-menu yang kita sudah buat sebelumnya. Nanti menjadikan set menu lebaran ya. Nah, kali ini konsep dari menu lebaran kita, yaitu masing-masing dari provinsi kita ambil, kemudian kita jadikan satu di dalam piring, menjadikan menu set lebaran yang istimewa. Langsung aja semua bahannya sudah siap, sekarang saya akan memasak yaitu Malbi Daging dari Palembang versi dari Galeri Rasa. Oke, sekarang saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya. Apa saja? Sekalian kita hitungnya bumbunya. Di sini ada bawang putih, kita gunakan sebanyak 6 siung. Kemudian bawang merah, kita gunakan sebanyak 7 buah. Kemudian saya akan masukkan jahe, ya, sebanyak 3 cm. Kita bantu potong dulu ya. Nah, kemudian bumbu bubuknya, pertama di sini ada ketumbar bubuk sebanyak 2 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk ya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian di sini ada pala bubuk ya sebanyak 1/2 sendok teh. Ya. Nah, ini yang dihaluskan ya. Kita tambahkan air 100 ml untuk memudahkan menghaluskan dan supaya betul-betul bumbunya halus ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan garam sekarang sebanyak 1 sendok teh. Kita ambil garam 1 sendok teh. Oke. Kemudian ini akan kita haluskan ya. Oke. Nah, ini ada tombol penguncinya. Kalau ini tidak klik seperti ini, ini dimainin seperti apa dia tidak akan on ya. Tapi kalau dia sudah di klik seperti ini, jadi dia mudah sekali di on kan ya. Ada yang low juga ada yang high. Tapi ini aman sekali buat anak kecil. Kalau kita punya anak kecil, pilih blender yang aman ya. Kemudian kita haluskan sekarang. Nah, ini sudah mulai halus ya. Kita matikan dulu. Nih, kita sisihkan bumbunya. Sambil saya akan memanaskan yaitu minyak gorengnya. Oke, sekarang saya masukkan minyak goreng. Minyak goreng yang kita gunakan sebanyak 6 sendok makan. Kemudian kita nyalakan apinya dengan api sedang dulu. Nah, sekarang kita tumis bawang merahnya dulu ya. Kita tumis dulu bawangnya sampai kuning keemasan, baru kita masuk rempahnya ya. Nah, ini sudah mulai bagus ya. Biarkan dulu sampai ada warna kuning keemasan. Kalau ini harum dan matang, buat bawang merah sudah cukup ya. Nah, ini sudah mulai kuning ya. Nah, kita masukkan rempah-rempahnya. Ini cengkeh, kapulaga, kayu manis, dan bunga lawang. Ini nilainya tidak besar loh, itu sedikit-sedikit aja. Kita tumis sampai aromanya keluar. Kita sudah mulai siapkan. Sekarang bumbu halusnya pas banget masuk ya. Kita aduk sebentar. Nah, ini aroma rempahnya tercium dengan baik. Kita aduk-aduk sampai betul-betul sekarang bumbunya harum dan matang. Nah, ini aromanya sudah bagus ya. Kita masukkan sekarang dagingnya. Kita aduk sampai berubah warna. Ini kita aduk dulu sampai berubah warna. Nah, diamkan dulu sebentar. Kita akan ambil gurih alami dari dagingnya ya. Dengan cara bagian nanti yang terkena pan paling bawah itu kan agak browning ya. Nah, browningnya itu adalah poin ya untuk menghasilkan gurih alami dari masakan kita. Itu biasanya terjadi di daging, kemudian di ikan, kemudian juga di ayam ya. Sambil kita masukkan, ini ada asam jawa, satu klereng ya, tanpa biji.
Kemudian ada juga ini poya kelapa yang kita sangan panas-panas harus dihaluskan. Jadi harus berminyak seperti ini. Kalau dia dingin dihaluskan, dia tidak akan dapat minyak ya. Nah, minyak ini juga cita rasanya enak dan poya kelapanya jadi lembek kayak gini. Jadi bagus ya. Oke. Ini kita aduk dulu. Nih, kita ini sudah keluar ya. Kita bisa lihat bagian paling bawahnya agak kekuningan. Tuh, browning seperti ini ya. Baru ini kita aduk, lepas semuanya sampai tercampur rata. Nah, ini baru masuk sekarang yaitu kecapnya ya. 6 sendok makan kita kenakan di sisi dindingnya seperti ini, harus di dinding ya. Ini yang paling panas itu adalah dinding. Jadi kita betul-betul fungsikan kecap ini sebagai masakan ya. Jadi kecapnya bukan sebagai membuat warnanya semakin gelap. Jadi kalau ada kecap di masakan itu harus kena dengan minyak goreng dan di sisi biarkan dia sampai berbuih ya. Berbuih itu menandakan bahwa dia tingkat kepanasannya sudah tinggi. Kalau tingkat kepanasannya sudah tinggi, kecap itu akan berubah cita rasanya menjadi legit dan wangi. Nih, aroma legit dari kecap itu sudah keluar. Ini poin bagus buat masakan kita. Ini baru kita boleh aduk sekarang. Seperti ini. Nah, ini sekarang sebelum saya masukkan air, kita masukkan bumbu kaldu, 1 sendok teh, kemudian gula merah. Nah, gula merah sama gula pasir berbeda. Kalau gula merah itu untuk melegitkan, sebetulnya kita sudah diwakili dengan kecap manis, tapi cita rasanya berbeda ya. Makanya saya masukkan juga gula merah ini sebanyak 1 sendok makan ya. Oke, kemudian ini air sudah bisa masuk. Nah, ini kita masak sampai radius ya. Sampai kuahnya pekat kembali. Nah, karena dia pekat dan nilai gulanya juga tinggi ya. Jadi pengawet alami itu seperti kita tahu adalah minyak, garam dan gula ya. Nah, gulanya diwakili dari kecap manis tadi sama gula merah. Gula merah itu kan untuk mengeluarkan rasa legit, kalau gula pasir untuk mempertajam rasa ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sekarang waktunya kita bisa kecilkan apinya supaya empuk ya. Dan kemudian kita tutup. Nah, ini maksudnya supaya dagingnya empuk dan kadar airnya tidak banyak terbuang, juga aroma dari bumbu-bumbu yang kita masukkan tetap terjaga dengan baik. Kita tunggu sebentar sampai dia radius, baru nanti kita aduk-aduk kembali dan kita buka. Dan kemana-mana, saya akan segera kembali. Tetaplah di Galak Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza bersama saya, Rudy Khairuddin. Dalam keanggunan. Nah, V-Lovers, kita cek ya. Ini sudah radius dengan api kecil. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai betul-betul radius ya. Tuh, sudah mau jadi. Warnanya cantik, aromanya enak sekali ya. Perpaduan antara yaitu legitnya kecap yang termasak dengan rempah-rempah. Ini ada 2 sendok makan bawang goreng. Yang satu kita masukkan, yang satu sendok makan kita masukkan ya, supaya semakin kuat. Yang satu lagi, 1 sendok makan lagi buat taburan ya. Ini kita aduk-aduk sampai radius yang kita inginkan. Saya rasa ini sudah mulai cukup ya, harus ada kuahnya. Nanti kuahnya itu bercampur dengan lodeh, itu akan enak banget dan bubuk-bubuknya ya. Oke, ini sudah siap. Kita matikan, sekarang siap untuk kita sajikan. Nah, sekarang kita akan sajikan. Nah, ini saatnya kita akan ambil rempahnya. Rempahnya di samping takut tergigit ya. Itu rempahnya masih bisa mengeluarkan aroma maksimalnya ya. Nih, seperti ini kita sudah bisa ambil. Apalagi bunga lawang sama cengkeh kayu manis itu, dia walaupun sudah tidak dimasak itu masih bisa mengeluarkan aroma yang tajam ya. Yang masih puasa tahan dulu ya. Nanti buat berbuka ini juga enak banget. Ini kalau punya malbi
Saya setuju sekali ya, karena ini cukup tahan, jadi baik untuk berbuka puasa maupun untuk sahur juga masih sama enaknya ya. Oke, kita siram kuahnya sekarang. Nah, kemudian ini kita taburkan bawang gorengnya. Oke. Nah, Vlover sudah selesai Maldi daging dari Palembang versi dari Galeri Rasa Channel. Begitu mudah membuatnya. Ini enak sekali untuk berbuka puasa maupun untuk bersahur. Dan ini adalah referensi untuk menu lebaran kita ya. Nanti akan kita gabungkan dengan menu-menu yang lain yang ada di link di bawah sini. Nah, buat Vlover yang mau punya cookware yang sama yang seperti saya gunakan hari ini, bisa langsung cek di IG yaitu @tokovicenza. Atau @vicenzaofficial, di TikToknya @vicenzaofficial, atau websitenya di www.tokovicenza.com. Kali ini kita berpisah dulu ya, Vlovers. Nanti kita akan jumpa kembali. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting sekali ya, Vlovers, kalau kita mengupload resep yang baru. Nah, Vlovers seorang pertama yang tahu. Nah, buat yang mau request resep-resep, silakan mengisi kolom komentar di bawah sini. Nah, jangan lupa untuk set dari Maldi ini ada yaitu lodeh rebung cabai hijau yang akan saya umumkan, yaitu kuis-kuis yang kita adakan selama ini. Saksikan terus pastinya ya, siapa tahu mendapatkan hadiah spesial dari Vicenza. Saya Rudy Khairuddin bersama Galeri Rasa Channel. Saya pamit dulu, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum, sampai jumpa. Dadah. Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Vlovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.